Hai teman-teman, welcome back to Budi dan Celine. Kali ini kita mau main game Sakura School ya. Aduh, Mio mana sih? Bentar aku nyari Mio dulu ya teman-teman. Mio. Iya kakak. Mio kamu lagi ngapain? Aduh, apinya besar sekali Mio, nanti kamu gosong. Kakak gak usah lebay, Mio lagi masak ini buat kakak. Enaknya baunya, masak apa Mio? Upin, Ipin, kenapa kamu baru datang dari tadi? Iyalah, tadi opa nyuruh kita cabut ubannya dulu lah. Betul. Hah? Bukannya rambutnya opa udah putih semua, nanti jadi botak Upin. Tapi tadi opa nyuruh kita cabut uban lah. Oh ya sudah, Mio. Cepetan ayo Mio masaknya, keburu sore mainnya. Iya kakak, bentar. Lagian kan harus nunggu baby Celine. Oh iya juga, baby Celine emang kemana sih Mio? Lagi jogging kak. Jatuh, dua, jatuh. Aduh, kok baby Celine capek. Tapi baby Celine pengen kulus. Baby Celine harus jogging tetap. Jatuh, dua. Oh capek sekali. Tapi demi kulus, dan semangat. Jatuh. Nyam. Oh Mio, masakanmu enak sekali Mio. Kayak masakan di warung Padang. Iya betul. Sedap sekali lah masakan Mio. Udah cocok lah jadi istri. Iya dong, kan Mio masaknya pakai bumbu rahasia. Makanya enak. Ipin ini godain Mio segala jadi istri. Udah kamu makan aja. Iya kan, sekali-kali lah Yuta. Betul. Aduh, kalian ini makan aja sudah. Aduh, aku udah kenyang nih. Tapi baby Celine kok gak dateng-dateng ya? Gimana kalau kita tunggu di depan aja yuk? Betul. Jom, kita tunggu ke depan ya. Ya udah, ayo kita ke depan teman-teman. Loh, bentar. Mio mana? Mio mana sih Mio? Upin. Iya kakak, bentar ini bajunya nyangkut di kursi. Oh kamu tuh ada-ada aja. Ayo kita ke depan, tunggu baby Celine. Baby Celine capek, lapel. Semoga kakak Mio macakin buat baby Celine. Kakak mau kemana? Wah ini baby Celine. Baby Celine, kita mau main. Kita lagi nungguin baby Celine nih, ayo kita main. Tapi kak, kita main kemana? Kita ke taman aja lah, gimana? Aduh, kalau ke taman bosan. Kalau kita ke pantai aja, gimana? Tapi baby Celine lapel kakak. Baby Celine sih dari tadi nggak datang. Kita nanti makan di pantai aja baby Celine. Teman-teman, kita ke pantainya pakai mobil aja ya, biar cepet. Iya betul, kan jaraknya jauh. Iya kak, ayo kak, kita pakai mobil aja. Oh ya, nanti di pantai kita main layang-layang ya kak. Iya, kita main layang-layang aja nanti di pantai, kayaknya seru deh. Baby Celine lapel. Kakak Yuta hati-hati bawa mobilnya baby Celine di atas ini. Iya baby Celine, tenang, nanti kita makan di pantai kalau ada makanan. Kakak, kita turunnya lewat mana nih kak? Kita loncat aja ya. Emang gak apa-apa kalau loncat, nanti kaki aku. Gak apa-apa, coba kita loncat aja ya biar cepet. Aduh kakak, ngapain harus loncat sih, kaki Mio jadi sakit. Udah gak apa-apa biar cepet. Ya udah kita langsung main layang-layang aja yuk. Jom, wah serenaknya. Baby Celine lapel, gak ada yang jual makan. Lemas, aduh pelutnya sakit. Kakak utak. Teman-teman, bentar ya, aku ke baby Celine dulu. Baby Celine kenapa kok gak main? Lapar kakak Uta, pelut baby Celine sakit. Iya, aduh gak ada yang jual makanan baby Celine, gimana dong? Baby Celine mau ke Yumart aja, mau beli makan dulu, soalnya pelutnya sakit sekali. Lemas sekali baby Celine. Ya udah nggak apa-apa baby Celine, perlu diantar nggak? Kasihan kamu, kayaknya lemas sekali deh baby Celine. Nggak usah, baby Celine bisa sendiri
Bebe Celin ke Yumat dulu ya. Kakak-kakak mau beli makan, soalnya lapar. Ya udah, Bebe Celin hati-hati ya. Iya, Kakak Uta. Aduh, perut Bebe Celin lapar sekali. Cacing-cacingnya udah pada ngamuk. Aduh, tapi Bebe Celin gak bawa uang. Ya sudah, gak apa-apa. Bebe Celin mau pinjem Kak Mami aja deh. Yang penting Bebe Celin makan. Bebe Celin pengen sate. Kayaknya enak sekali. Kak Mami. Iya, Bebe Celin. Kamu mau beli apa? Bebe Celin gak bawa uang, tapi Bebe Celin lapar, pengen makan cate 15 tusuk sama nasi 3 bungkus. Pinjem Kak Mami dulu ya. Oh, kamu mau ngutang. Ya udah, gak apa-apa. Makasih Kak Mami. Emang Kak Mami pintar. Maksud Bebe Celin Kak Mami cantik. Kamu ini ada-ada aja. Ya udah ini, bentar Kak Mami ambilin dulu ya. Wah, seru sekali main layang. Lupa Bebe Celin kan gak bawa uang. Gimana ya? Mungkin Bebe Celin nanti pulang dulu Kak ambil uang. Tapi masalahnya uangnya sudah Kakak bawa semua ini yang di rumah Mio. Wah, Bebe Celin ini ngeselin lah. Bikin ribet aja. Aduh, gimana ya? Bebe Celin kenyang, makasih Kakak Mami. Iya, hati-hati Celin. Hai anak kecil, kemarilah. Siapa yang panggil Bebe Celin? Ada mobil, tapi ada kakinya. Bebe Celin kecana aja lah. Hai anak kecil, ayo ikut aku. Nanti kamu akan aku belikan sate kambing 100 tusuk. Sate kambing? Bebe Celin mau? Bebe Celin mau sate kambing? Mio, kok Bebe Celin lama sekali ya? Jangan-jangan Bebe Celin disuruh cuci piring. Kan dia gak bawa uang. Betul. Gak mungkin. Pasti Bebe Celin lagi tidur, Kak, di rumah. Tapi kok aku jadi khawatir ya. Kita susulin Bebe Celin aja yuk. Iya deh, boleh, Kak. Aduh, Bebe Celin nih ganggu main aja lah. Lagi seru main layangan juga. Gak apa-apa, Upin. Nanti kita main lagi. Ayo, kita susulin aja. Kita manjat aja yuk. Bisa kan kalian? Yeay, akhirnya bawa mobil lah. Gak lari-lari, capek aku. Kata siapa? Ini kita balikin mobil dulu aja. Soalnya bensinnya udah habis. Nanti kalau buat beli bensin gak cukup uangnya buat bayar makanan Bebe Celin. Lari-lari lagi lah kita. Kakak, larinya jangan cepet-cepet dong. Mio capek ini. Iya, Yuta nih, jangan cepet-cepet lah. Aduh, ayo cepetan. Nanti keburu dihabisin semua nih yang di Yumat sama Bebe Celin. Bayarnya nanti mahal sekali. Kak Mami lihat Celin gak? Celin di mana Kak Mami? Iya, tadi Celin kesini kok. Tadi dia makan sate kambing 15 tusuk sama 3 bungkus nasi. Kok banyak sekali? Katanya tadi mau diet. Dasar Celin ini, rakus sekali lah. Mau diet tapi makannya segudang. Tadi Bebe Celin bayar gak, Kak? Belum, tadi Bebe Celin ngutang. Iya, nanti Yuta bayar ya, Kak. Tapi sebentar, itu suara apa ya, teman-teman? Kayaknya suara klakson deh, Kak. Tapi kok keras sekali ya? Ya sudah, kita cek dulu aja. Kakak Mami, nanti kita bayar ya. Nanti Yuta bayar. Wah, itu ada car eater. Lah, Bebe Celin, kenapa Bebe Celin ada di atasnya car eater? Ayo kita ke sana, teman-teman. Kakak, Mio takut, Kakak. Car eater itu kan jahat. Bebe Celin. Turun, Bebe Celin. Jangan duduk di sana, Bebe Celin. Car eater itu jahat. Iya, betul. Sini, Bebe Celin. Turun. Enggak mau, Bebe Celin. Soalnya mau makan sate kambing 100 tusuk. Aku akan membawa anak ini untuk dimakan. Teman-teman, Bebe Celin hilang sama karakternya. Gimana ini? Aduh, gimana ini? Kakak, jangan panik dulu. Mending kita lapor polisi aja, Kak. Kayaknya Kak Taiga hari ini lagi bertugas. Ayo teman-teman. Kita ke kantor polisi aja. Aku khawatir banget sama Celin. Betul. Nanti kalau Celin dimakan karakter gimana ya? Ya, betul. Aduh, Celin ini nyusahin sekali lah. Aduh.
Aduh, teman-teman, jangan makin bikin aku panik dong. Kasihan Bibi Selin. Ya sudah, Kakak, enggak usah panik. Kita ke kantor polisi aja dulu. Oh, tapi kayaknya Upin, enggak mungkin deh Bibi Selin dimakan. Soalnya dagingnya keras. Betul. Ih, kalian ini jangan bercanda terus. Kakak, itu polisi Taiga. Wih, polisi Taiga, tolong kami polisi Taiga. Ada apa, Yuta? Ini, Baby Selin hilang sama Car Eater. Diculik sama Car Eater, polisi Taiga. Hah, gawat ini. Ya sudah, kita cari Baby Selin sama Car Eater dulu ya. Kita berpencar aja. Kak Taiga akan mencari ke sebelah kiri. Sementara kamu sama teman-teman cari ke arah kanan ya. Oh, iya, polisi Taiga. Ayo teman-teman, kita cari mereka. Iya. Jumlah. Sepertinya aku akan mencari Selin di daerah taman saja. Selin kan badannya besar, pasti kelihatan kalau dia ada di taman. Tapi sepertinya kok tidak ada. Itu ada pujaan hati aku nih, ada Bu Nene. Oke, kalau gitu aku hampirin saja dah. Halo Bu Nene, lagi ngapain di sini sendirian? Oh, polisi Taiga, ini aku lagi piknik sendirian. Hah, boleh nggak kalau aku temani kamu? Soalnya kalau sendirian bahaya, nanti ada penjahat. Oh, boleh sih, tapi emang polisi Taiga hari ini nggak ada tugas? Kan tugasnya polisi Taiga membahagiakan Bu Nene. polisi Taiga nih ada-ada aja bikin malu. Ya sudah, aku temanin ya. Kamu munduran dikit aja. Hah, emang kenapa polisi Taiga? Soalnya cantiknya kelewatan. Nggak bosan aku liatnya. Oh, Miu, kita cari kemana ya, Miu? Kok nggak ada sih? Oh, sebentar, itu ada suara klakson keras sekali. Iya kakak, kakak, itu ada di ujung Car Eater sama Baby Selin. Oh iya, ayo, kita segera ke sana. Keburu mereka menghilang lagi. Aduh, Car Eater ini bahaya sekali. Aku khawatir sama Baby Selin. Iyalah, kasihan Baby Selin. Betul. Hei Car Eater, woi, kembalikan Baby Selin. Betul. Iya, kembalikan Baby Selin cepat. Aku akan memakan bayi ini. Kamu jangan macam-macam ya sama Baby Selin. Kembalikan cepat. Ah, kakak. Ah, Car Eater-nya menghilang lagi, kakak. Kali ini kita akan cari kemana ya, kakak? Oh, iya, Miu. Kakak juga bingung. Itu ada suara klakson lah. Oh, iya, benar juga. Oh, sepertinya ke arah pantai, Yuta. Iya, kakak. Sepertinya ke arah pantai. Ayo kita ke sana, kakak. Oh, iya. Wah, iya benar kalian. Itu ada di pantai mereka. Ayo cepat-cepat kita ke sana. Kita harus menyelamatkan Baby Selin. Iya, kakak. Aduh, aku takut sekali Baby Selin kenapa-napa, kakak. Hei, Car Eater. Kembalikan Baby Selin. Jangan menghilang-menghilang terus dong. Iya, kakak. Hilang lagi. Aduh, gimana ini? Kamu hubungin Kak Taiga coba, Miu. Iya, sebentar. Ini aku hubungin. Aduh, kok Kak Taiga nggak bisa dihubungin ya, kakak? Aduh, cemana lah ini? Kak Taiga nggak bisa dihubungin. Iya. Aduh, kita cari kemana lagi? Aku jadi bingung. Itu kok ada suara klakson lagi ya? Iya. Sepertinya dari arah depan sana, Yuta. Iya, kita kesana dulu coba. Kakak, Miu takut. Gimana ini kakak? Tenang Miu, aduh kakak ini juga bingung. Semoga Baby Selin beneran ada di depan sana ya. Ayo, kita kesana aja terus. Semoga di sana ada Baby Selin sama Car Eater-nya. Aduh, Car Eater ini apakah dia ngajak main petak umpet ya? Ah, itu Yuta, itu. Kakak, sepertinya kakak harus ngadepin Car Eater-nya pakai raceball deh kak. Soalnya kalau kayak gini, pasti dia akan ngilang-ngilang terus. Biar kakak bisa nyelamatin Baby Selin. Oh iya juga kamu, Miu. Bener kamu. Pinter sekali kamu. Ya udah, sekarang aku mau makan raceballnya dulu. Hei, Car Eater, tunggu pembalasanku. Nyam. Sebentar lagi, kamu juga akan aku makan. Oh, enak aja nih. Makan aku kalau bisa. Hiya. Baby Selin, kamu gak apa-apa kan? Sakit, tolong. Iya, enak aja kamu mau makan aku, gak bakal bisa. Nih aku hancurin kamu, kakimu sini aku hancurin. Iya, Baby Selin, kamu gak apa-apa kan? Iya. Baby Selin gak jadi makan cate 107. Wah, kakak hebat. Bu Nini tahu gak bedanya sate sama kamu? Gak tahu.
Kalau sate kan tugasnya menusuk daging. Kalau kamu menusuk hatiku. Ah, jadi malu. Oh, Baby Celine, Baby Celine. Kamu gak apa-apa kan, Baby Celine? Aduh, Baby Celine ini. Lain kali jangan percaya sama monster. Car Eater itu jahat, Baby Celine. Iya, Baby Celine jangan mudah percaya sama monster deh. Betul, betul, betul. Iya, maaf soalnya tadi Baby Celine katanya mau dikasih sate kakak udah. Ya udah, lain kali jangan percaya ya. Kita pulang dulu ya, istirahat. Capek aku abis ngalahin monster. Iya kakak, istirahat aja, nanti Mio masakin lagi deh yang enak-enak. Tapi ngomong-ngomong, Kak Taiga kemana ya? Kok bukannya mencari Celine malah menghilang. Oh, tapi ya sudah deh, yang penting Baby Celine udah selamat. Ayo kita pulang dulu aja. Yuta, itu Kak Taiga. Iya juga. Ayo kita ke sana. Bisa-bisanya Kak Taiga malah berduaan sama Bu Nenek. Wah, gimana sih polisi Taiga malah berduaan sama Bu Nenek? Aduh, kok aku lihat Bu Nenek silau sekali ya. Kecantikan Bu Nenek bikin aku silau. Aduh, hatiku makin tersilau-silau nih. Oh, jadi ini alasan Kak Taiga gak bisa dihubungin. Malah berduaan sama Bu Nenek. Kak Taiga? Hah? Oh, Yuta. Aduh, maaf, Kak Taiga lupa karena kesemsem sama kecantikannya Bu Nenek. Oh, Kak Taiga ini gimana sih? Bukannya bantuin cari Celine malah berduaan sama Bu Nenek. Ah, dasar Kak Taiga ini, katanya polisi, tapi malah mengabaikan tugas. Oh, betul-betul, Kak Taiga ini polisi macam apa loh? Aduh, maaf, Kak Taiga benar-benar lupa karena Bu Nenek cantik sekali sih. Oh, nggak mau tahu pokoknya Yuta. Pokoknya Kak Taiga harus dihukum. Sana closing. Iya, maaf. Ya sudah teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video kita. Maaf ya, tadi aku kesemsem sama kecantikan Bu Nenek. Dadah, terima kasih sudah menonton. Ya sudah teman-teman, dadah, terima kasih sudah menonton.